Wortel kali ya, kalau yang pengen. Curiga sudah. Sudah lihat. Sudah. Masa, saya tak kirim sama itu. Terima penuh Pak. Lagi nih Pak, kami berdoa dengan Bapak turun ke desa Gunung Putih terang tahun 73-76. Yo. Mudah-mudahan kalau Tuhan ngabulkan Persija kita nanti bisa masuk sini. Yeah. Amin. Ya, maka kami bawa contoh kami tiga biar nanti bisa ketemu wawancara. Ya. Ada juga tanamannya dan juga. Jadi gini, pertama kami juga terima kasih desa kami, desa Teran yang mungkin 50 tahun lebih. Ya. Pertama kami sebagai para desa dan seluruh masyarakat menyampaikan alhamdulillah dari bapak-bapak dari Partai Gerindra Provinsi punya inisiatif mengunjungi warga kita. Nah selanjutnya mudah-mudahan kerja bapak nanti di lapangan kami bantu dengan staf menghasilkan sehingga Pak Presiden nanti bisa kunjung di Bolongan sehingga di Gunung Putih. Amin. Ini harapan kami Pak. Siap. Ya, itu kami harapan kami. Jadi gitu aja, semoga Bapak semua dari provinsi silakan turun ke lapangan dan kami bawa staf tiga. Oke. Ikan cepat, ikan gabus. Hah? Ikan asik. Cepat, ikan gabus. Mantap. Lebih cepat, lebih bagus. Aku yang itu lagi, tapi sudah nyambung. Lebih cepat, lebih bilang cepat, lebih bagus. Monggo, Pak. Ayo, Pak. Langsung ke sebelah kita, Pak. Ya, langsung. Tanya-tanya aja Bu, oh ya kalau tanya ya silakan, saya bilang memang ya tanya, memang betul, memang saya itu anak orang Trans, saya bilang kan, memang saya besar di Kalimantan ini, saya bilang, memang dari Jawa saya umur 2 tahun, jadi yang ikut Trans itu orang tua saya. Bukan pulang kampungnya ke Jawa. Gak tau, haram ke Jawa itu gak ya. Kalau ke Jawa jalan-jalan. Ya, betul itu. Nah kurang lebih itu apa namanya? Lebih pasti dan meyakinkan bahwa kami sudah datang. Mending kalau ibu frame yang di YouTube itu sebelah mana? Ini. Oh yang ini loh Pak. Ini kebun saya nih, ini yang saya ini. Ibu yang buka sendiri, ibu yang garap sendiri. Iya, nyangkul sendiri. Pokoknya garap semua serba sendiri. Oh. Sendiri. Ini sengaja kan ini? Hah? Supaya rendah? Tidak, memang anu. Jadi direbahkan? Bukan, rebah sendiri. Kami itu satu-satunya untuk apa namanya, untuk bertani lancar tuh ya pupuk. Karena sisi ini susah pupuk. Susahnya apa? Susah pupuk. Susah adanya atau susah harganya mahal? Bukan harganya mahal, susah pupuknya. Pupuknya enggak ada. Pak, di sini tuh kalau pupuk Pak yang dapat pupuk itu cuma petani yang memiliki kartu merah, Pak. Iya, kartu tani itu kartu tani. Aja. Itu pun kartu tani apa? Kartu tani. Kartu tani itu. Kartu tani, Pak. Kartu tani itu dibatasi, cuman umpamanya satu orang ada yang cuma dapat 5 karung, itu pun satu tahun sekali baru dapat. Itu yang kami keluhkan itu, Pak. Tentang pupuk aja kan, kalau istilahnya pupuk itu ada, insya Allah ya lancar-lancar aja. Artinya pupuk yang ada ini hanya yang memiliki kartu tani. Kartu tani. Ya, kartu tani pun itu terbatas Pak. Kartu tani itu pun dapatnya setahun? Satu kali. Nah, cuma ada yang 5 karung, ada yang 10 karung. Itu satu tahun sekali, sedangkan kita satu bulan tuh minimal itu dua karung atau satu karung pupuk. Kebetulan ya Pak. Nah,
bikin kendala kami di sini tuh. Cuman pupuk aja lah. Kalau istilahnya kayak bibit-bibitan, racun tuh alhamdulillah lancar aja kami. Masih bisa terjangkau. Walaupun mahal masih terjangkau. Bibit dan racun ada aja. Ada aja. Meskipun mahal. Mahal, yang penting ada. Kami itu walaupun pupuk pak, walaupun mahal istilahnya. Pernah kami pupuk tuh pak, saking kami itu nggak dapat, cari dari Berau tuh harga 250 tuh saya ambil. Berau itu maksudnya kabupaten di Kaltim. Iya, beda kabupaten sama Kaltara ini, beda provinsi lagi. Itu pun mahal kami, kalau istilahnya ada orang kesana kami titip pak. Walaupun 250 kami ambil daripada kami. Ya kami tuh pakai pupuk kandang juga pak, pakai pupuk bakaran tanah juga, tapi harus ada ya pupuk kandang ada, pupuk kimia juga ada. Jadi pakai kapur juga kan ini. Jadi istilahnya bagaimana petani itu supaya subur tanamannya. Kadang kan ada orang kayak nggak mau tanaman ini teracun. Sedangkan orang tuh kalau namanya orang. Jadi kalau akses ke pasar, kalau misalnya hasilnya. Cuma kendalanya lagi pak, kalau kita nanam itu harga sayur itu langsung anjlok pak, karena kita mau mengeluarkannya lagi itu kita bingung. Beda kayak di contohnya di provinsi sebelah pak ya, kayak di Berau itu kan, kalau di Berau itu dia tuh karena aksesnya tuh cuma lewat darat semua pak, jadi tuh dioper. Jadi kami tuh kalau seandainya itu kami pas kena mahal pak, kami tuh justru malah ngambil ke provinsi sebelah, kayak kacang, terong, timun, jagung itu sering pak kami ngambil dari provinsi sebelah pak. Tapi giliran nanti kita itu panen, kita tuh membludak, panen kita besar-besaran, kita nggak ada yang ngambil, paling lari-larinya mentok itu ketarakan itu pun pak nggak bisa dipasok langsung sampai banyak gitu, karena kan otomatis kita malam sore gini diambil, nginap lagi satu malam, besok pagi baru dibawa ke Tarakan, Tarakan sudah rusak gitu loh pak. Kendalanya kami tuh di situ. Tapi giliran kami nanti tanam sendiri hasil yang kami. Apa itu yang bisa membuat dia menjadi pakan? Cidi bilangnya ada tapi nggak terjangkau. Ya seperti kayak. Tapi harapannya kalau bisa ya tetap murah ya. Iya pak, kalau ya, bisa ya tetap ada, murah. Dan murah gitu. Iya. Aturannya dapat dua, cuma dapat satu pak. Pokoknya pupuk yang susah ini, kalau tidak salah, 3 tahun, mulai 3 tahun yang lalu. Jalan 3 tahun mulai itu susah. Kalau dulu enggak, walaupun istilahnya itu pasti ada aja di tempat kelompok tani itu kan, kita mau beli itu pasti ada. Ini yang bikin kendala yaitu pupuk aja, tapi pupuk ada. Saya rasa itu ya, yang kami cintai, kita sekarang berada di desa Gunung Putih bersama Ibu Suyahmi. Ibu Suyahmi. Kita sudah mendengarkan aspirasi beliau, dan beliau ini salah satu warga yang bisa menjadi inspirasi kita berjuang dengan sepenuh tenaga untuk memastikan putri-putrinya menjadi sama dengan orang lain, bisa menempuh pendidikan dan membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil jika kita mau bekerja keras. Begitu Bu Suyami ya? Iya. Ada yang mau disampaikan Bu? Ini kita akan anggap aja langsung di hadapan Ibu ada Pak Prabowo Subianto. Ya, petani Gunung Putih nih Pak, minta tolong terutama pupuk dilancarkan gitu aja. Karena yang sulit di sini tuh pupuk aja kami, Pak. Ya kami tuh pakai juga pupuk kandang, pupuk istilahnya tanah bakaran, tapi kalau tidak pakai pupuk kimia itu istilahnya tidak mau apa ya? Kalau orang Jawa katanya enggak modet sayurnya itu. Susah berkembangnya. Karena tanahnya kan tanah daun juga di sini, tanah gambut kan.
kalau enggak kita pintar-pintar orang tani yang memanfaatkan, ya itu enggak jadi tanaman kita. Karena yang satu-satunya harapan kita yang untuk istilahnya biaya anak sekolah kan dari ini, dari pertanian ini. Kalau istilahnya kita untuk makan aja ya cukup-cukup lah. Tapi kan kita kan minta lebih supaya kalau anak minta kiriman tuh kan ada gitu. Ya, itu yang sudah disampaikan Ibu Siami. Mudah-mudahan sehat selalu, Bu. Amin. Kami menyampaikan salam beliau, dan mudah-mudahan dalam masa kepemimpinan beliau nanti sempat berkunjung ke Kalimantan Utara, dan kalau bisa berada di Bulungan. Nah, kalau di Bulungan kan sudah dekat di sini. Iya, iya. Siapa tahu Ibu bisa ketemu langsung. Siapa tahu kan. Sopo ngerti nasib awak lagi bujur. Saya kira itu. Terima kasih, Bu, ya. Oh, iya, iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke dokter, yang satu FKIP. Oh, FKIP. Iya, yes. Yang kakak, tapi kerja di perusahaan sana, tak sana, ada. Yang ke... Berat, Bang.